بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Amma ba'du qala rahimahullah rahimahullahu ta'ala wa la rahimahullahu ta'ala wa ada manfa'a fi ulumi darinya amin wa qalu qulubuna gulf mal la'anahumullahu bi kufrihim lamma tu'ma yu'minun wa qalu dan mereka berkata qulubuna gulf hati-hati kami tertutup bal bahkan la anahumullah bi kufrihim Allah laknat mereka dengan kufur mereka wa qalilan ma yu'minun maka sedikit apa yang mereka imani Qala Muhammad bin Ishaq wa berkata Muhammad bin Ishaq haddatsani Muhammad bin Abi Muhammadin an ikrimata au zaid ibn jubairin an ibn abbasin wa qawlu qulubuna guluf Nabi ibn abbas mereka, ya, firman allah wa qalu qulubuna guluf ay fi aqinatin artinya fi Akin aqinatin akin itu bentuk jamak mufradnya kinanun ya maknanya tertutup hati-hati kami tertutup. Wa qala Ali bin Abi Thalhah berkata Ali bin Abi Thalhah an Ibni Abbas dari Ibni Abbas wa qalu qulubuna gulf Ai maksudnya la tafqahu hati-hati kami tidak tafqahu ya tafqahu gulu hati-hati kami tidak paham tidak ngerti Jadi orang kalau nggak ngerti itu namanya tertutup, murid ada empat puluh, belajar bareng gurunya satu, yang dapat cuma sepuluh, itu yang lain, kagak dapat tuh yang lain, namanya hatinya ketutup, <laughs> yang sepuluh bisa, yang tiga puluh nggak bisa tuh ketutup Nggak paham? Ah, karena Allah yang kasih ilmu, makanya kita ngaji berdoa. Allah. Minta. Minta sama Allah supaya dikasih. Nah kalau kita udah paham, minta apa? Berkah. Minta sama Allah supaya ilmu kita barokah ilmu begitu sebelum dapat minta supaya dapat udah dapat minta supaya merokah ya. Wakola al Aufi yang berkata al Aufi an ibni Abbas dari ibni Abbas wakolu kulubuna gulf mereka berkata hati kami gulf hial kulubul matbuu alaiha yaitu hati-hati yang Terkunci mati. Ya. Toba, tobek, ya, di patri, atasnya, maksudnya, terkunci mati, bahasa kita begitu dah. Jadi hatinya dikunci mati. Enggak bisa paham, enggak bisa ngerti. Enggak bisa paham, enggak bisa ngerti. Jadi minta sama Allah, supaya diberikan petunjuk. Wa qala mujahidun berkata mujahid wa qawlu qulubuna qulub alaiha gisawatun atasnya atas hati itu ada gisawah ada penutup Kita enggak lihat tuh penutupnya apa tuh bisa enggak paham men Allah yang enggak kasih paham Kok dia paham kok oh kita enggak Saya ingat betul dulu lagi ngaji masih anak-anak. Saya punya teman itu Masya Allah. Dia paham aja ya. Saya baru ngaji di situ. Sama yang lain. Itu dari sekian banyak orang dia aja yang yang paham. Yang lain belum paham. Subhanallah. Sampai saya heran-heran -heran, udah udah paham aja. kita belum paham dia udah paham kita ke keheran-heranan itu apa sesungguhnya yang terjadi itu adalah balasan Allah guru saya cerita dia itu punya ya ngkong punya kakek ya Kakeknya itu pernah memberikan tanah secara pribadi, bukan masjid, bukan pesantren, bukan pribadi kepada Kiai Usman Perak. Usman Perak itu beliau yang kasih secara cuma-cuma, secara pribadi kasih, dikasih tanah buat ke Usman Perak tinggal di situ. Nah dari sebab itu itu keluarganya cerdas-cerdas tuh pada jadi keluarganya karena emang berat ngasih duit pribadi kepada seseorang itu berat pak berat banget sangat berat jangan puluhan juta ya, 500 ribu aja sekali kasih pp itu. <laughs> jangan pernah, jangan jutaan. Hanya orang pilihan Allah yang bisa melakukan itu. Itu cerita guru saya, beliau mengatakan tuh keluarganya pinter-pinter. Itu saya enggak lupa itu kejadian itu betapa cerdasnya paham Waktu itu baca kasih patuh saja, dia udah paham aja tuh, Masya Allah. Kita ramai-ramai belum paham. <laughs> itu berapa? Berarti apa? Hatinya enggak dikunci. Dia dikasih paham. Siapa kasih yang paham? Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak yang lain. Makanya kalian semua berdoa sama Allah. Minta sama Allah. Dan turutin bimbingan bing guru, petunjuk guru. Suruh begini, begini, suruh begitu, begitu. Ikutin. Jangan membantah, jangan. Suruh begini, bukono. Suruh bukono, begini. Jangan. Wa qala mujahidun berkata oleh mujahid, wa qalu kulubuna dan mereka berkata hati kami guluf. Nih guluf. Alaiha gisawatun di atasnya ada penutup. Wa qala ikrimah berkata oleh ikrimah alaiha tobaun toba di atasnya ada tobaun yang terkunci mati toba. Wa qala abul aliyah terbakata oleh abul aliyah la tafkahu tidak paham Ia apa tu hati-hati kami enggak paham. Enggak paham hati-hati kami. Jadi kalau nggak paham tuh artinya apa ketutup. Jadi kita kalau mau dapat ngaji baca kitab cepat ilmu barokah usahakan sekuat tenaga mujahadah jangan berbuat maksiat. Karena ketika kita berbuat maksiat itu namanya kita embangkang sama Allah. Ya. Yeah. Kita membangkang sama Allah. Nanti susah paham. Makanya orang-orang yang begitu maksiat susah dia ngertinya. Susah, ngertinya susah. Kenapa? Karena ada maksiat. Tapi orang yang betul-betul itu paham dia. Enggak mau berbuat maksiat, mau belajar aja itu gampang dapatnya. Wa qala sunni berkata asuni yaquluna 'alaiha ghilafun wa huwa alghita'u mereka berkata 'alaiha ghilafun wa huwa alghita' yaitu artinya penutup Wa qala Abdul berkata oleh Abdul Razzaq an Ma'mar ma dari Ma'mar ma an Qatada dari Qatada fala ta'i wa la tafqahu maka hati-hati kami itu la ta'la ta'i tidak paham la tafqahu tidak mengerti ketutup artinya. Kalau mujahidun wa kota ada berkata mujahid dan kota ada wa kor abnu abbas berkata ibnu abbas gulf midomilam dengan domalam wahwa jamu gilaf Ini itu jamak gilaf. Aikulu buna awinya tun likulnya in min la falat atanju ilah ilmika. Kulubuna hati kami awiyatun adalah bejana-bejana. Likulni ilmin bagi setiap ilmu. Ya, jadi dia bilang hati-hati kami ini berjanak-berjanak bagi setiap ilmu. Fala tahta juma oleh karena itu hati-hati kami itu tidak perlu iya ila ilmika kepada ilmu engkau. Makanya enggak paham. Heeh. Mm Qalahu banu Abbas wa ataun balla anahumullah bikufrihim ain taradahumullahu wa abadahum min kulli khairin artinya Allah taala usir mereka dan Allah taala jauhkan mereka dari setiap kebaikan. Jadi makna Allah laknat mereka Allah jauhkan mereka dan Allah, Allah usir mereka Allah jauhkan mereka dari setiap kebaikan nauzubillah. Kita jangan sampai begini. Hmm. Diusir sama al Allah, dijauhin dari setiap kebaikan. Fakoni lama yuk minun maka sedikit apa yang mereka imani. Kala Ko, kota ada berkata kota ada Makna, maknanya la yuk minu minhum ilal koni maknanya tidak beriman di antara mereka kecuali hanya sedikit. Jadi yang beriman cuma sedikit orang aja. Emang begitu, yang bener, yang kagak bener, banyakkan yang kagak bener. Yang bener dikit. Sama ya, orang punya ilmu, ya sama, punya ilmu yang ngamalin sama kagak ngamalin, banyakkan yang mana? Banyakkan yang kagak, banyak yang kagak ngamalin. Sama orang kaya yang sedekah sama yang kagak sedekah mana banyak kan? Iya, <garang> kagak sedekah. Yang sedekah yang sedikit. Orang kaya banyak. Tapi yang sedekah sedikit. Orang ilmu banyak. Yang ngamal sedikit kaya harta kaya ilmu. Maka nah kita hati-hati ketika kita dikasih kaya harta kaya ilmu. Jadi sekalipun kaya ilmu kita dikasih tetap kita harus waspada. Sekalipun kita dikasih kaya ilmu kita harus waspada, sekalipun kaya ilmu. Makanya kata Imam Ghazali afatul ilmi bencana ilmu. Ada judulnya begitu tuh dalam Ihya Ulumuddin afatul ilmi bencana ilmu manis dada ilman wa lam yazdad udan lam yazdad minallah ila bu'dan bu siapa yang bertambah ilmunya namun tidak bertambah petunjuknya maka dia tidak bertambah kepada Allah dekatnya kecuali makin jauh na'udzubillah na'udzubillah min zalim kita ketika punya ilmu harus waspada. Di hati kita. Jangan sampai ada kesombongan. Jangan sampai ada ujub. itu penyakit-penyakit itulah yang akan menggerogoti ilmu kita. Waqaulu kulubuna gulub huwa kakaulihi waqaulu kulubuna fi akinatin mimma tada'una ilaih. Perkataan perkataan firman Allah wa qul qulubuna qulub ni itu seperti firman Allah wa qul qulubuna fi akinatin mimma tad'una ilai. wa qala Abdul Rahman ibn Zaid bin ibni Ibn Aslam fi qawli qulub qala yaqulu qalbi bi ghilafin fala yakhlus ilahi ma taqulu shay'un berkata ya Ya, ya. Pada firman Allah Taala qala berkata ya qalbi fi ghilafin yakhlusu ilaihi ma taqulu syai'un. Dalam keadaan tertutupnya. Hatiku dalam keadaan tertutup. Ya, karena itu ia tidak dapat memahami apa yang disampaikan kepadanya. Enggak ngerti. Kenapa? Ditutup. Mau siapa aja gurunya tutup. Ditutup. Di sini berarti apa? Kita harus banyak-banyak munajat sama Allah. Yes. Santri, kita punya anak santri, kita punya anak murid, kita punya anak kandung, belajar itu harus kuat menanjatnya kepada Allah, gurunya harus kuat menanjat kepada Allah, muridnya harus kuat menanjat kepada Allah, orang tuanya harus kuat menanjat kepada Allah. Tiga faktor ini harus kuat. Minta sama Allah. Sama-sama. Kenapa? Karena dari Allah. Ditutup, nggak ditutup, dikasih paham, nggak dikasih paham berkah enggak berkah itu dari Allah. Dan ikutin bimbingan. Bing Kayak kita mau pergi haji, ikutin bimbingan bing haji. Enggak cukup, mohon dari Allah. Enggak keikutin ikutin bimbingan bing ya kesasar. Nah, kita punya guru, ikutin ngaji. Ini kayak kita belajar bahasa Inggris, ikutin tuh saran-saran daripada guru yang bahasa Inggris, ikutin. Enggak cukup dong, penting Allah aja dah. Tapi kagak diikutin guru-gurunya, guru, guru memang belajar bahasa Inggris ya kagak bisa. Artinya apa? Sistem itu jangan dilupakan. sistem itu nggak boleh dilupakan. Kalau bahasa kita syariatnya. Ya. Bahasa Al-Quran, Waladzina jahadu fina lana dihanahum subulana itu. Tidak boleh dilupakan dia. Ya. Kayak kita mencari pengen dapat duit banyak, ya, ya kita kerja. Tapi akhirnya kita mengatakan bukan kerja yang mendapatkan duit Allah, tapi kita harus itu mancing dulu kerja. Walaupun ada pendapat yang mengatakan, "Enggak usah kerja kalau emang dapat rezeki, dapat ya." Tapi saya ikut pendapat yang mengatakan, "Kita harus ikhtiar dulu." Setelah itu, baru tawakal Allah. Kita pengen dapat ilmu, ya. Belajar dulu, belajar, belajar nanti akan dapat. Kenapa? Itu Allah perintahkan, وَالَّذِينَ جَعَدُوا بِنَا لَنَهْدِهُنَّهُمْ سُبُلَنًا Siapa saja yang berjuang di jalan kami, itu berjuang berarti apa? Mengeluarkan segenap tenaga. Dikeluarkan. Belajar siang malam, sore pagi siang belajar. Walaupun, bukan belajar yang memberi Allah Subhanahu wa taala berapa banyak orang yang belajarnya juga nilainya segitu juga <laughs> yang udah jadi guru paham oh, belajar, belajar enggak belajar, masih gak belajar. Oh, segini <laughs> kan itu dari Allah tapi kita nggak boleh berhenti dari itu terus terang pak saya dulu nggak sekolah nggak pernah belajar <laughs> belajarnya itu ketika udah aliyah baru belajar. Kenapa? Karena memang orang tua nggak ngerti kan. Orang tua nggak ngerti. Jadi nggak ada yang bimbing udah sekolah sekolah aja ujian ujian aja belajar mah kagak. Ah udah aliyah baru ya kita udah dewasa udah ngaji ama guru dibimbing ama guru begini 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 baru kita jalanin. Jadi disuruh belajarnya sama guru. Eh ya, tapi kita jangan kayak begitu semua ya. Kalau begitu guru aja kagak belajar bisa. Eh, bukan begitu. Enggak semua orang bisa kayak begitu. Ini maksudnya apa? Bahwasanya semuanya adalah Allah. Semuanya Allah. wa qara'a wa qalu qulubuna fi akinatin mimma tad'una ilaih wa hadza wallazi raja'u ibnu jarir itulah pendapat yang dikuatkan oleh ibnu jarir wastashada dan ia eh, mendasari istas, istashada dan beliau mendasari yang memberikan dalil gitu ya bima ruya dengan apa yang diriwayatkan min hadis ya Amr bin Murrah al-Jamali dari hadis Amr bin Murra al-Jamali an Abil Bukhtari dari Abil Bukhtari ada yang baca Bukhtari an Huzaifah dari Huzaifah qala berkata ya al-qulub al-qulub arba'atun hati itu ada empat fadzakara maka ia sebutkan min hadarinya wa qalbun uglifa maghdubun alaih wa qalbun ughlifa ya hati yang tertutup maghdubun alaih yang dimurkai ya, ada hati yang tertutup yang dimurkai ini salah satunya ini jadi dia enggak dikasih paham dimurkai makanya kalau kita enggak dikasih paham banyak istighfar Ya Allah, Ya Allah, Astaghfirullahaladzim. Bukan ngambek. Ya, ngambek bukan ngambek. Tapi banyak istighfar. Nah, istighfar. Banyak istighfar. Yang kagak naik, jangan ngambek. Ngambek. Ngambek gua berhenti aja. Eh, bukan ngambek berhenti. Ke juga entar enggak naik juga. Kalau naik sembarangan, jadi kalau ada guru enggak naikin kita, namanya gurunya sangat perhatian. Betapa enggak perhatian dilihat berarti enggak dinaikin itu namanya perhatian. Di mana-mana guru semuanya kepengen naik semua, pengen pintar. Itu sangat perhatian. Maka kalau begitu bagaimana? Banyak istighfar. Dan belajar. Istighfar, astaghfirullahaladzim, ya Allah, astaghfirullahaladzim. Orang-orang udah paham, kok gue belum paham, astaghfirullah. Ini aku paham, ya Allah, maafin dosa dosaku ya Allah, bimbing aku, ya Allah, gitu. Ini, ya, wa qalbun uglifa magdubun alaih, ada hati yang tertutup, yang ditutup, ya, yang dimurkai. Yeah. Ya. Dia kasih paham. Memang kalau kita teliti, kita telah ah, memang begitu. Yang benar-benar, yang to'at. Ya, yang benar-benar, yang to'at. Enggak maksiat. Belajarnya gampang. Dan dia cakep, dilihatnya cakep. Ada juga yang, ya ada yang nggak bagus tapi dapat ada juga nah itu hati-hati hati-hati <guluh> takutnya istidraj ah gue ya. maksudnya tapi dapat banyak istighfar boleh jadi itu istidraj ilmunya <guluh> istidraj kan merabi diambulin gitu ya Wakalah ya boleh atau juga boleh jadi ada doa orang tertentu yang sangat ya, yang sangat mulia sehingga dapat dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala buatnya karena dia dekat karena dia ada keluarga karena dia dekat karena ada keluarga jadi dikasih sama Allah Subhanahu wa taala makanya bapak ibu sekalian kalau kita ngaji sama keluarga dia bisa umpama kita dia ngajarin nausoro Nah kita jangan apa yang gak belajar tuh sama beliau siapa aja keluarga di mana orang mana aja <tuh> itu belajar sama keluarga itu cepet dapat saya pun belajar sama keluarga cepet dapat guru saya abang saya encang saya itu cepet dapat para ulama-ulama pun begitu Syekh Zainuddin al itu begitu sama keluarga. Kalau kita punya keluarga yang ulama kalau punya. <laughs> itu cepat dapatnya. Kenapa? Karena doanya khusus. Dia dapat dia enggak. Lihat kiai anaknya bangor. Eh entar alim itu tuh anak. <laughs> Kenapa? Ini ada keluarga. Ya beruntung kita punya keluarga. Ditolongin kita. Dalam maksiat mulu. Tulungin. Itu banyak yang kayak begitu. Tapi jangan ngandelin itu, jangan. Jangan ngandelin itu. Artinya keluarga itu ikatan keluarga. Makanya kita kalau keluarga, ngaji sama keluarga, dua dapat silaturahim dan Ya, ngaji. Jangan sama keluarga bakal di dikedekin, ini bahaya. Wa qala Abi Hatimin hadatsana Muhammad bin Abdurrahman al arzamiyu an ba'ana Abi an jadiyin an Jadi an qatada anil asani fi qawli qulubuna qulub qala lam lam tuhtan itu ya ini ada yang kurang nih ya di situ begitu kan tuhtan ya benar kalau saya bukan begitu di sini lam tahun tapi, -tapi kayaknya enggak enak nih yang saya benerin lam Tukhtan. Saya cari di kitab yang lain ternyata benar. Bukan ini bacaannya. Berkata oleh Ibu Abba, oleh Ibnu Abi Hatim telah bercerita kepada kami oleh Muhammad bin Abdul Rahman al, -al Arzami telah bercerita kepada kami oleh Abi oleh bapakku dari kakekku dari kota ada jadi bapaknya bapaknya dari engkongnya gitu engkongnya dari kota ada dari Hasan terus tentang firman Allah kulumun artinya ya tuhtan ya tidak dikhitan tidak dikhitan ya. dikhitan ya. tidak dikhitan enggak dipotong berarti masih ketutup ya. ketutup juga mananya ya yarji'u adami wa khair ini perkataan kembali kepada maknanya. Kembali maknanya. Ini perkataan kembali oleh maknanya kepada apa yang telah terdahulu daripada tidak suci hati mereka. Jadi ditutup makanya. Hatinya enggak suci. Jadi sekali lagi kalau kita nggak paham banyak istighfar dan berdoa sama Allah istighfar. Ya? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ada orang ngerti aja. tuh kalau kitab sama yang kitab yang mana aja ngerti aja. Kayaknya pengen semuanya semua baca ngerti aja. Itu berarti apa? Allah buka. Itu namanya ilmu laduni dikasih sama Allah. Karena dia mengamalkan ilmu apa yang udah Allah kasih sama dia, dikasih sama Allah seperti itu. Kita nggak boleh napekan ini. Udah ngerti aja, udah, udah paham aja. Ini kan bacaan susah banget, kok aja paham aja. Itu dari Allah, bukan dari semata dirinya, bukan. Itu yang kasih Allah. Ini kitab susah banget, kok aja paham aja ya. Itu dari Allah bukan. Bukan dari manusia. Kita lemah kayak kita nih. Ini baca kayak begini ini. Kita mah enggak bisa apa-apa yang bisa Allah. Yang kasih paham siapa? Allah. Kita kadang lupa tuh yang kasih paham siapa. <laughs> yang kasih paham Allah. Coba ini yang ngaji nih. Pernah enggak kalian ketemu bacaan susah banget? Apa bacanya ini ya? Pernah enggak begitu? Pernah begitu? Bukan pernah lagi, sering banget. <laughs> apa ini ya maksudnya ya? Allahu Akbar. Ada orang yang cuek aja, baca-baca aja. Maksudnya enggak tahu, ada yang begitu. Tapi orang yang teliti, muakik, mudakik. Dia enggak mau, ini apa maksudnya ya? Ya Allah, astagfirullahaladzim, kau enggak paham ya? Astagfirullahaladzim guru saya Kyai Syafi Azami, beliau kalau nggak paham datang ke kuburan gurunya. Ziarah. Kalau nggak paham itu ngadu sama guru. <laughs> Masyaallah. Itu ulama begitu. Jadi kita kalau nggak paham banyak istighfar. nggak ngerti banyak istighfar. Jangan disalahin orang-orang, jangan kita salahin diri kita. Fala taluman naga ila nafsaka. Jangan kau cakap orang lain kecuali diri kamu sendiri. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Orang-orang lebih -orang pintar banget, aku masih kayak begini aja. banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ada yang salah. Kita jangan menuduh orang. Ya, kita masing-masing aja. Kita masing-masing aja ada yang salah dia. ya Allah. Kok dia paham aja, dia ngerti ya. kok gua. Gua enggak udah pesantren ke sono kemarin, gua kagak ngerti, dia kagak kemana mana kok ngerti ya <laughs> Orang ada yang begitu, Ustaz. <laughs> Sampai bencinya bukan main. Kok aja bisa? Ya. Dibenci. <laughs> Ngiri, ini dari Allah bukan dari siapa-siapa. Makanya kita tanamkan di hati, amalkan ilmu, jauhin maksiat. Nanti ketika kita enggak punya kita enggak bisa dikasih bisa sama Allah, udah dikasih bisa, dikasih berkah sama Allah. Ya. Ada tiga jadi orang enggak tahu, lalu tahu, lalu berkah. Ada orang yang ya ada tiga, ada yang enggak tahu, ada yang tahu, ada yang enggak tahu lalu jadi tahu. Yang ketiga, dia enggak tahu ya, tahu dan berkah. Jadi orang yang ada yang kaget tahu, bodoh berarti. Orang bodoh. Yang kedua, orang yang enggak tahu lalu jadi tahu, tiwang pintar doang dia. Enggak berkah, enggak berkah ilmunya. Yang ketiga, dia enggak tahu jadi tahu, ya. Yang tahu jadi berkat, ya, semuanya dapat tahu tahu juga berkah juga ini ilmu tuh begitu ada yang namanya berkas bukan ilmu aja sebenarnya harta pun begitu berkah hartanya sedikit tapi manfaat sedikit tapi manfaat ilmu pun begitu apa Art, uh, uh, umur begitu juga sama umur Berkah mana manfaat umurnya? Jangan kita abaikan tentang ini, dan jangan kita buta kepada orang. Kalau ada orang mulia, kita wajib akuin dia mulia, jangan tutup mata dan hormat kepadanya. Jangan kagak hormat, celaka nanti kita. Kenapa dia pilihan Allah? Seperti saya punya jamaah, Pak. Subhanallah, badannya di rumah sakit, ya, orangnya di rumah sakit, ya, tapi lagi ngaji sama kita sama-sama dua kali terjadi. badannya tuh orangnya lagi di rumah sakit tapi dia lagi ngaji sama kita suatu saat saya tanya dia dia minta maaf sama saya mohon maaf kiai saya kemarin nggak ngaji Mohon maaf kiai saya kemarin nggak ngaji. Kenapa? Saya dirawat di rumah sakit. Ya Allah maafin ya. Ya nggak apa-apa. Dalam perjalanan dia memang kalau saya datang disambut. Saya datang dinyambut. Saya pulang dianterin. Kemudian pas ya udah udah pulang sambil sambil jalan saya terheran heran nah, kemarin siapa ya <laughs> yang kemarin siapa itu <laughs> memang yang hari pertama dia diam aja duduk di sana diam aja sedikit aneh gitu diem nah, yang kedua dia bicara hari yang kedua minggu yang kedua terus pas pulangnya saya tanya lagi Bapak kemarin enggak ngaji? Iya enggak ngaji, saya minta maaf. Pak Haji kemarin enggak ngaji? Benar, saya enggak ngaji. Saya sakit. Maafin saya, Bu Kiai. Iya, 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 Cuma saya enggak buka rahasia aja. <laughs> Nanti aja kalau udah enggak ada orangnya. <laughs> Subhanallah. Ada begitu orang. Hah? orangnya sakit, akhirnya di rumah sakit dirawat. Tapi ngaji orangnya. <laughs> Ada dua orangnya. Nah kita nggak boleh akuin walaupun dia murid kita, apalagi guru kita. Dan saya mengakui itu. Dengan mata kepala saya, saya ngelihat sendiri. Dan saya sangat menghormat kepadanya. Saya sangat menghormat kepadanya. Hati saya ini bukan orang sembarangan ini. Pasti ini orang istimewa. Punya amalan yang hebat. Ada yang horikul, ada ini. Ini wali begini. Jadi murid bisa jadi yang jadi wali. Tapi jangan ngaku ngaku kayaknya gua banget ya. Saya telah terus kapan waktu biarin aja. Saya mau tahu nih siapa nih sebenarnya orang amalan apa yang dia punya. Belum lama ini dia cerita. Saya ya, ya ada pembagian waris tapi alhamdulillah saya sudah merasa cukup. Saudara-saudaranya ditawarin sama dia. Semua siapa yang pengen warisan ambil. Berapa perlunya ambil. Kira-kira nih, horikul ada apa bukan nih? Ya? Enggak ada ini. Umumnya orang berebut. Kurang. Sekalipun dipanggil ustadz, kiai, itu kadang gitu. Yang bukan pilihan Allah, subhanallah. Siapa yang pengen ambil? Kita harus mengakui orang, Pak. Sekalipun murid kita. Itu murid saya. Sekalipun murid kita, kita akui. Jangan kita buta, jangan. Entang-entang murid kita nggak akuin jangan. Kita senang kalau punya murid yang baik, yang bagus, apalagi jadi wali. Subhanallah, bisa nolongin kita nanti. Tapi kalau ada murid yang nggak bagus, kita sedih. Kasihan. Subhanallah. Dan setelah saya telah alagi dia cerita ternyata dia itu teman daripada guru saya dia pesantren sembilan tahun oh ini rupanya masya Allah tapi ada, apa dibilang enggak usah cuma di pesantren doang enggak mau ngapain <laughs> itu ada ketawaduan seseorang dan ternyata dia teman daripada guru saya ya, profesor dokter Amin Suma saya dulu S1, S2 di LBI itu belajar sama beliau ulumul Quran. Subhanallah. Ternyata angkatan guru, angkatan guru pantas ya begitu. Tapi dia ngaji sama kita. Pantas. Jadi kalau ada orang mulia, Pak, itu telaah. Pasti ada kelebihan yang kita nggak tahu. Jangan serta merta kita hina dia, kita rendahkan dia, mentang-mentang kita jadi gurunya umpama, atau kita orang kaya umpama, kita orang pintar, orang alim juga jangan. Telah ah dia. Perbuatan apa gerangan yang sudah dilakukan? Subhanallah. Ternyata angkatan orang-orang yang hebat udah mendalui dan juga ketika saya telah terus pak, saya lihatin terus bagaimana saya termasuk orang yang suka menelaah orang diam-diam melihat melihat amalan apa yang sudah dia lakukan. Sekarang dia udah nggak ada mengamalkan apa-apa kecuali ibadah doang udah. Disuruh kerja ini nggak mau, Di kerja itu nggak mau. Tadinya dia ya pembimbing haji, sekarang udah nggak ada bimbing haji, udah, dia udah dia disuruh kerja lagi udah nggak mau. Maunya ibadah aja. Pantes. Udah kesehariannya udah ibadah baca Quran dah. Udah. Begitu aja udah. nggak apa-apain. Tapi dia punya kontrakan punya kos-kosan <guluh> ya. jangan kayak begitu, ibadah aja, baca Quran aja. Eh, punya bini, punya anak dari mana dia <guluh> cetan? Hah? Ketemu aja. <laughs> lain lagi yang begitu dah. <laughs> Makomnya. Subhanallah. Itu ada orang yang kayak begitu pada zaman sekarang tuh masih ada dan dia nggak tahu kalau dia itu wali. Hmm. Dan kita jangan ngomong-ngomong, diam aja diam. Hmm takut ntar lupa diri jadi hilang <tuk> Dan kita adalah orang yang besar, orang yang mengakui orang lain besar. Begitu. Jangan sampai kita nggak mau mengakui. memang berat, apalagi seorang guru ngakuin murid itu berat. Apalagi sampai ngakui wali itu berat. kalau bukan dengan pertolongan Allah. Kalau ada murid nggak mau ngakui gurunya, celaka itu. Itu terbalik begitu ya. Seorang murid enggak mau mengakui gurunya atau ragu-ragu terhadap gurunya celaka. Sepantasnya seorang murid ngakuin guru. Nah kalau ada guru ngakuin murid, wah oh ini luar biasa. Keimanannya tinggi. Sangat tawaduk yang begitu. Hal ini perkataan yarjio kembali makna maknanya ilmu takadama kepada apa yang telah lalu, min adami adam mitoharatikulubim dari tidak suci hati mereka tuh apa enggak paham tuh karena enggak suci hatinya jangan kita ngelak oh wow gue kan wow. ada mungkin dosa yang kamu enggak sadar kamu telah berbuat dosa mana diantaranya sombong nih sombong ini enggak sadar susah nih sombong Sombong ini dosa yang sangat bahaya. Bahkan dia bisa dibawa sampai mati. Lihat orang sombong. Sadar nggak kalau dia sombong? Nggak sadar. Bang Haji, ente sombong. Nakal, semua orang ngomong lu. <laughs> iya kan begitu. Astagfirullahaladzim. Sombong bisa dibawa mati. Dan ini yang kadang nggak bisa. Nah, kita rendahkan nanti kita. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim ya Allah Itu kadang yang buat nggak paham Saya pernah jumpa kepada orang yang seperti ini Saya jelaskan kalau begini nggak bisa deh Cara kayak begini nggak bisa Enggak bang, takkan begini bang, begini bang, begini bang Begini bang, diatur secara ini Enggak deh, ini duit haram Ini duit orang tua nggak bisa kalau dibawa nggak bakalan beruntung pokoknya bakalan angus bakalan nggak berkah enggak bang gini 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 berarti hatinya tertutup ngelawan aja karena jelas banget dimana kalau ada orang duit orang tuanya dibawa kabur dibuat usaha sukses apa kagak kagak bakalan tapi dibilang sukses pokoknya itu berarti hatinya ditutup na'udzubillah Suma na'udzubillah min banyak orang yang kayak begini kita jangan sampai sama orang tua kayak begitu sedikit pun jangan kita udah kagak bisa bagi ya, jangan minta minimal begitu apalagi mau kabur jangan minimal begitu sama orang tua. Udah kagak bisa bagi, jangan minta dah. <gul> minimal begitu sama orang tua ya. Santri-santri begitu. Minimal begitu sama orang tua. Jangan buat dia menangis. Karena nangisnya dia itu durhaka buat kita, na'udzubillah. Kata Ibnu Umar, Ibnu Umar, mukaul walidi minal kabairi wal -uk -uk nangisnya orang tua itu adalah di, daripada dosa besar dan durhaka. Nauzubillah, summa na minzalik. Maka Jangan membuat nangis orang tua kamu. Dengar kamu begini ulahnya, begini-begini, di rumah dia nangis durhaka. Bahkan kata guru saya, kalau dia kuliah kemudian kagak bener, dia berlaku kagak bener, dia berbuat kagak bener, akhirnya kagak lulus tuh kuliah buang-buang duit akhirnya nggak sampai lulus orang tuanya nangis durhaka buru-buru minta maaf minta ridhonya dan jangan lakukan itu dan kalau kita sampai durhaka nauzubillah nauzubillah susah hidup di dunia ini ke kiri mentok ke kanan mentok ke depan mentok ke belakang mentok rezekinya mentok Akhirnya susah. Hati udah ketutup. Mana? Dibilangin gak ngerti. Dibilangin begini gak bisa. Dibilangin begini gak bisa. Udah. Siapa aja udah gak bisa bilangin. Kenapa? Ketutup. Allah murka. Kalau Allah sudah murka. na'udzubillah. Ya Allah. Kita menasihatin kapan juga gak bisa. Udah. Kapan kita nasihatin, ntar kalau udah nyemplung, udah nggak bisa, <laughs> udah masuk penjara, ya, udah, uh, udah udah, 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 udah masuk sumur ke bawah, <laughs> baru, baru dia kita kita bantuin dia akan uh, terasa, dimungkinkan bisa terbuka hatinya, tapi kalau masih di atas belum. <laughs> wa anha baidatun min al dan bahwasanya dia itu jauh daripada kebaikan Allah wa amin